Kembali lagi di Portal News Channel. Sebelum saya melanjutkan tentang Bisinek Project, saya harap Anda bisa subscribe Portal News Channel untuk informasi terupdate mengenai beberapa proyek cryptocurrency yang sangat menjanjikan. Oke, kali ini Portal News Channel akan menjelaskan lebih banyak tentang Bisinek Token atau BCNX Token. Bisinex beroperasi dengan token asli bernama BCNX. Tepatnya akan ada 200 juta BCNX token yang dikeluarkan, dan jumlahnya tidak akan pernah meningkat. BCNX adalah token standar ERC-223 yang dirilis pada blockchain Ethereum. Nah, bagaimana penggunaan token BCNX? BCNX digunakan untuk memperdagangkan, membeli, dan menjual cryptocurrency lain di BCNX, dan juga dapat digunakan untuk membayar biaya transaksi dan menerima insentif hingga 75%. Selanjutnya, berstandar ERC-223. BCNX dikembangkan sesuai dengan standar ERC-223 untuk meningkatkan keamanan, meminimalkan kehilangan token, dan membawa manfaat lebih praktis bagi pengguna di ekosistem BCNX. Dan selanjutnya, BCNX Coinborn atau akan ada pembakaran untuk token yang tidak dijual. BCNX membatasi total pasokan BCNX dengan membakar token adalah dasar dari model bisnis BCNX. Ini akan membantu nilai BCNX kembali untuk mengambil alih token lain di pasar perdagangan kripto. Nah, selanjutnya untuk detail tokennya, nama tokennya adalah BCNX, tipe token ERC-223, harganya berkisar antara 0,19 dolar hingga 0,45 dolar untuk per token BCNX nya untuk total supply-nya itu 200 juta token. Lalu untuk target soft cap-nya 2 juta dolar dan hard cap-nya sekitar 15 juta dolar. Jika Anda berniat untuk berinvestasi, maka investasi minimalnya adalah 100 dolar. Dan untuk investasi minimal untuk investor yaitu 5.000 dolar dengan mata uang yang diterima seperti Bitcoin, Ethereum, BCNX, dan USDT. Ya, negaranya di Singapura, walaupun BCNX ini didebut di Vietnam. Lalu untuk KYC atau customer know your customer, BCNX memerlukan itu untuk pembelian token. Oke, nah itu untuk penjelasan mengenai token BCNX dan detail token mengenai token BCNX. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi website resmi dari BCNX. Oke, terima kasih telah menonton video.